Mau langsung pulang. Ya teh coklat teh. Atau angkatkan iya na tam itu kan. Ya. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, ini gua mau jemput Dedek Mas. Seperti biasa gua bakal jemput si Yaya dan ini gua mau mampir dulu ke Indomaret cuy karena gua mau ngasih coklat ke dia gitu. Dianya pengen coklat cuy. Dah gua sekarang mampir dulu Indo ya cuy bentar. Buat beli beli coklat dulu gitu cuy bentar cuy. Kita beli coklat dulu cuy. Bentar. Kita beli coklat aja dulu cuy. Beli coklat dulu cuy. Sini aja. Cuy ini udah beli ya, sekarang gua mau gaskin aja cuy. Kita gaskin aja cuy ya, buat kalian simakin aja lah gua sampai akhir gitu dan keseruan gua ngejemput dia gitu kali ini gitu brother. Semoga aja dia suka dengan coklat ini gitu brother. Pokoknya so, jadi sebelum kita mulai ke videonya kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua Sobrai98. Oke brother, buat kalian yang sudah subscribe channel ini tembusin 1000 like biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur. Kecuali sekarang kita gaskan aja dan dia ini kayaknya udah ngecek brother. Kecuali sekarang kita otw aja cuy. Biar cepet aja gitu ya, nggak kelamaan gua ngoceh-ngoceh ceria di sini gitu cuy. Biar nggak kelamaan gitu ya. Pokoknya buat kalian ikutin aja lah, gua ulangin lagi anjir. Kalian ikutin aja lah sekarang gua. Alas ya boy. hampir aja kena cuy gua. Kalau misalkan buru-buru ya, kita tuh harus hati-hati brother kalau misalkan buru-buru. Tapi bagus juga tuh si Dede minta maaf ya, emang salah dia lah gua nyelombas maju jangan nyelombas anjir. Oke cuy, ini suasana sore hari yang sangat cerah sekali ya, gua ngegas buat jemput si Yaya gitu cuy. Tadinya kemarin itu gua mau kasih coklatnya cuman si Yayanya lagi sibuk gitu. Jadi sekarang aja lah pulang sekolah di situ gitu. Tadinya gua mau sambil ngoceh-ngoceh ceria dulu gitu cuy, enggak langsung di jalan gitu. Soalnya kan kalau misalkan di jalan kayak gini ya si Yayanya enggak kelihatan anjir di belakang gua gitu kan. Kalau misalkan ngoceh-ngocehnya ya lebih seru aja lah gitu, kayak sambil nongkrong gitu gua ngobrol-ngobrolnya ngasih coklatnya gitu. Cuman ya ini udahlah, gaskeun aja lah. Mau langsung pulang guys. Hey, mau langsung pulang. Ya, tuh coklat tuh. Ya. Nanti aja. Mau nanti aja. Nanti aja. Ayo. Depan itu udah.
udah turun. Sudah turun, kan di jalan di motor. Enggak apa-apa. Mending jatuh dari motor daripada di sini. Ya benar-benar. Dia maksudnya enggak ada kepikiran ke situ gitu. Enggak. Jadi percaya aja gitu. Percaya aja lah kakak itu baik gitu. Ya. Entah, pusing. Sudah jadi. Nah, jadi kaya ya. Kenapa? Ya, saya. Sekarang itu dia. Maka sakit lagi kayak. Sakit lagi. Ya. Nah, oh iya tadi habis makan sebelah nih, jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Terus habis makan apa? Enggak tahu. Enggak tahu dulu. Pusing tadi pelajaran matematika. Jadi itu penyebabnya saudara-saudara. Itu brother udah ngapain anjir, jadi dia mau tuh bicara gitu. Kalau kamu dia mau cerai terus udah tau lah, udah gak usah diomongin, udah mau gini bawa. Lebih dari cewek udah emang gitu. Nya kakak tuh jadi vlogger karena suka ngoceh daripada gibahin orang gitu kan, dosa. Kalau ini mah ngoceh ceria gitu, kayak di sini juga bisa dapet uang, bener nggak? Mending gibahin orang. Kalau gibahin orang nggak dapet uang. Nggak apa-apa. Yang kata siapa itu? Kata Yaya. Ya Allah. Baik aku. Gibahnya gibah apa dulu yang boleh teh? Gibah apa dulu yang boleh sih? Gibah tentang si Bia. Cari ini. Harus aku. Dia tuh kucing tuh pewe banget tuh. Posisi ini sih. Ya. Hah? Itu kucing dia posisi namanya pewe gitu. Pusing. Kucing sayang, bukan pusing. Hah? Aama bilang kucing, bukan pusing. Oh. Gak tau. Gak konek. Hah? Gak konek. Ada kucing mungkin. Jalan ke sini mau gak diperbaiki? Kenapa ya? Pas saya berangkat sekolah, kerudung susah bener. Kenapa? Pas saya pulang, ini babari dibenerkan apa? Wah. Enggak di kuah gitu jawabnya. Enggak. Dikering. Dikering. Oh, cinta aku ke kamu enggak di kuah, enggak dikering. Cuak. Cuak. Padahal mata berapa ya? Kasih AA itu ganteng ya. Kebiasaan anjir. Yang di depan, yang ini yang di bawah motor nggak dianggap. Tiap pagi ya berangkat sekolah besok akhir tekanan ya ya. Nggak dianggap. Brother jadi gua nggak dianggap. Nggak dianggap nih. Padahal itu cewek mah gitu. Kalau misalkan awas eta motor gitu-gitu we. Ya lega aja jalan mah ye. Ngawur. Sama aja perang kayak ya. Mau pindah rumah ah? Pindah rumah. Mau. Mau pindah rumah ke mana? Jauhan lagi. Ke Jawa Barat. Jawa Barat ini juga Jawa Barat. Oh, bener pohon. Santan ya. Cianjur. Cianjur. Ini juga Cianjur. Oh. Eh, mana? Yo. Mau kemana? Yo. Ini ayam. Mau dekat Celesti. Kuatkanlah hambamu ini ya Allah. Sabar ya. Oh, iya. Deket iya atau akan ingin kemain? Kayak gue.
Goy dan nih. Ayo tak erang. Hei besok masak kok. Nah. Gis diniatan ngerem. Ngerem praktek. Ini nongkrong nih enggak. Bung, ah nek ulin si mama. Main tuh nek nongkrong si mama. Main sama mama. Dia ini mandi tuh pakai baju. Ya iyalah mandi enggak pakai baju atuh ya ya, masa iya mandi enggak pakai baju. Kan kan kata sunah rasul juga kalau mandi itu harus pakai baju karena ya, yang mana di kamar mandi itu banyak banyak apa sih yang gitu. Jadi kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Laki biasanya masuk di dalam kamar baca karena mandi usah ya mandi lah manya manya bobo mandi sabar aja paling aja. Takbir Allah ya, ya mau 15 menit nih. Iya, jam. Itu teh kalau kita tunggu cepet nih. Enggak ketan. Bentar nih. Ada kuat yang ngumpul. Ada kuat yang ngumpul itu. Belum. Apa? Ih, ini lagi itu. Bentar sih. Sorry mata. Perih mata mana coba ningali atau angkatkan iya na sam sam iya na kita keluarkan enggak sekolah mending aa main ke rumah ya ya oh suka disuruh ya udah tarik pulang sayur masalah mana lah ih dasar anjir. Dadah. Yuk, sama-sama. Oke cuy, jadi sekarang itu gua mau pulang ya, udah beres anterinnya gitu cuy. Sekarang gua mau pulang ya, dan gua enggak ngoceh-ngoceh ceria juga ya di sana gitu cuy lah. Jadi nanti gua bakalan ngoceh-ngoceh ceria lagi sama si Yaya kalau misalkan ada waktunya gitu, brother. Kan ini mah juga di motor gitu. Ketahu kedekerannya tuh enggak suara si Yayanya juga gitu cok. Dalam mungkin gua segini aja ya untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dengan video gua kali ini gitu cuy. Dan buat kalian yang gua pengen ngonten apa sama si Yaya, kalian komen aja di bawah video ini gitu cuy. So jadi segitu aja untuk videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gua sobra98. See you next video, bye.